Cara mudah agar anak mengenai huruf alfabet. Kita bisa belajar seperti bilang P is for papa, V is for penguin. Jadi anak-anak mengingat bentuknya. Miss, ada contoh lain nggak? Ada. Queen. Q is for queen. Anak-anak akan otomatis mengingat pada saat disebut queen. Quill, yaitu huruf Q. Belajar huruf T. Kalian bisa bikin seperti ini. Anak-anak melihat, oh, tiger. So, the example, T is for tiger. Tiger. Y. Anak-anak bisa ingat dari yat. Ya. Ada bentuk yang menjadi fokus utama anak-anak. Jadi selain seru bisa bermain, anak-anak juga harus berlatih. Dan kita coba lagi ya. Ini yang paling mudah saya rasa. Z, zebra. Ya, contoh patternnya sudah jelas banget. Dan kalian bisa terapkan buat anak-anak ya, usia 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bunda, kalau latihan sekali belum bisa, coba kembali ya.